Jalan Layang Nontol JLNT Casablanca, Jakarta Selatan, kembali memakan korban bagi pengemudi roda 2. Kecelakaan tersebut viral di media sosial, seperti yang diunggah akun Instagram Lensa Berita Jakarta. Disebutkan akun itu, kejadian terjadi pada Selasa 27 Juni, dini hari. Video yang diunggah akun tersebut memperlihatkan korban dalam kondisi tergeletak di jalanan. Menurut Kasilaka Subdirektorat Pembinaan dan Penegakan Hukum di Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Dila Kartika Erta, korban yang mengendarai motor matic Hendo Vario meninggal dunia.